Redaksi Bekasi TV mengabarkan. Ayo tim barisan yang rapi, Bapak Ibu silakan. Siap-siap ada dopres. Siap-siap ada dopres. Siap untuk pertanyaannya. Ada berbakti buat Bapak-bapak. Mana tinggal menghitung hari menuju bulan suci Ramadan 1444 Hijriah 2023 semakin membuat semangat tim Jumat Berkah dari ibu-ibu galeri butik Samara Gegawan Hajah Kokem untuk saling berbagi kepada sesama, memberikan makan dan minum gratis untuk masyarakat sekitar dan para pengguna jalan yang memang aktivitasnya melintasi jalur galeri Gegawan Hajah Kokem yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Junaidi, Kampung Kulo Kendal, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dipantau langsung oleh Hajah Siti Komariah sebagai pemilik atau pengusaha Galeri Batik Samara Bekasi dan melibatkan para ibu-ibu PKK Kelurahan Setia Asih dengan menyediakan lebih dari 300 porsi makanan di Jumat Berkah. Kali ini Hajah Siti Komariah menyediakan berbagai dorpres hadiah produk Gegawan Hajah Kokem dari makanan dan baju batik setiap warga pengunjung di Jumat Berkah yang dapat menjawab pertanyaan diberi hadiah baju batik dari Samara dan gaun dari Azima Collection. Para warga berbondong-bondong antri dengan tertib di Jumat Berkah menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023. Baju setelan dari Haji Kokem kemarin. Senang. Alhamdulillah senang banget, dari kemarin selalu dikasih dorpres sama Bu Haji. Dalam rangka apa sih dikasih dorpres Bu? Jumat Barokah. Jumat Barokah, makan gratis. Ucapannya? Doanya selalu sehat selalu buat Bu Haji Kokem, murah rezekinya, panjang umur, usahanya makin besar, sukses selalu buat Bu Haji. Ini alhamdulillah dapat baju dari Bu Haji Kokem. Alhamdulillah. Dorpres hadiah. Pertanyaan-pertanyaan itu. Iya. Senang nggak sih? Senang, senang banget. Harapan itu ke depan. Ya, semoga Bu Haji panjang umur, sukses selalu, banyak rezekinya. Dari Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Cecep mengabarkan.